Azahra dari jurusan Gizi Masyarakat UNJ University. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu video konseling gizi dengan seorang responden remaja perempuan berusia 19 tahun. Saya mengambil tema anemia karena remaja tersebut merupakan seorang mahasiswi yang memiliki kegiatan yang padat dan memiliki pola makan yang kurang baik. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Azahra, saya jurus dari Fakultas Gizi. Di sini saya bersama responden seorang remaja yang bernama. Nama saya Ramadhania Sakina, biasa dipanggil Saki, umur saya 18 tahun. Baik, dengan adik Saki, apa aja keluhannya? Jadi keluhannya saya akhir-akhir ini tuh gampang lemas, kadang mood saya juga naik turun dan suka pusing juga. Adik Saki ini berarti masih mahasiswa gitu ya? Iya, mahasiswa. Terus, kalau semisal dari yang adik sebutin tadi, ini nggak berpengaruh sama kegiatan belajar adik waktu di kelas gitu? Jadi lebih susah konsentrasi, terus jadi gampang ngantuk gitu? Oh ya, kadang kalau di kelas itu kadang suka ngantuk sih, suka sering nguap juga gitu. Kalau konsentrasi, mungkin di beberapa mata kuliah aja. Kalau yang dari adik sebutin tadi, itu kan sebagai adik mengalami gejala anemia gitu. Nah, gejala anemia itu emang rentan gitu kalau semisal di usia remaja, dan ini tuh bakal berpengaruh sampai ntar kalau semisal gak segera ditangani gitu, itu bakal berpengaruh sampai adik nanti nikah dan hamil, takutnya kan kenapa sama anak-anak ada gitu. Nah, makanya ini kita akan men-screening dulu. Dan di sini saya akan men-screening dari makanan yang dikonsumsi adik selama 3 hari kebelakang. Baik, jadi di hari Selasa itu saya sarapan bubur ayam sama jus semangka. Ayam sama semangka. Ya, terus siangnya itu saya nggak sempat makan bu, soalnya kelas saya tuh padat gitu, jadi cuma sempat akhirnya saya belinya tuh beli kopi doang, es kopi, mereknya tuh Loko Es Kopi, sama makan kue superstar yang seginian gitu. Terus ternyata tuh akhirnya pas sore itu saya jadinya lapar gitu ya. Akhirnya saya beli soto mie daging sama nasi. Jadi makannya tuh pas di sore harinya gitu. Lalu malamnya saya beli es krim. Terus di hari Rabu itu saya ada kelas pagi, jadi saya nggak sempat sarapan gitu. Langsung makan siang itu nasi sambal katsu ayam gitu dengan minumnya Nutrisari. Nutrisarinya itu rasa jeruk. Lalu selingannya saya makan wafer tape gitu, jadi ada wafer, tengahnya ada tapenya gitu. Cracker. Terus malamnya saya makan ayam goreng bagian dada sama nasi. Terus saya juga beli minuman New Green Tea. Ya, terus untuk di hari Kamis itu saya sarapan roti, terus makan siangnya itu rice bowl gitu, ada ayam lada sama tumis sawi putih gitu. Dan untuk selingannya juga saya makan roti keju gitu, ada krim kejunya gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Jadi ini ibu ulangi lagi dari hari Selasa. Ada makan bubur ayam, terus juga ada jus semangka. Siangnya minum wafer kopi. Habis itu siang sore itu makan soto mie daging gitu ya, sama nasi ya. Terus hari Rabunya nggak sarapan paginya, tapi siangnya makan nasi sambal terus sama terus makan tempe, minumnya Nutrisari jeruk ya. Nasi sambalnya tuh nasi sambal apa? Nah, pakai katsu, ayam katsu gitu. Oh, pakai ayam katsu. Habis itu malamnya baru makan ayam goreng bagian dada, makan nasi, terus minumnya Nutrisari ya. Habisnya sarapannya makan roti,
Terus siangnya makan rice bowl, ayam lada gitu ya, Bu. Iya, ayam lada hitam. Ayam lada hitam. Sama sayurnya sawi lentis. Ya. Terus siangnya ya? Malamnya makan roti. Kalau dari yang ada konsumsi itu tuh memang iya kurang ya makanannya ya. Makanannya agak berantakan. Iya, soalnya bentrok kelas terus, Bu. Susah kadang. Kalau dari yang ada konsumsi, jadi kalau misal kebutuhan zat besi dalam harian itu tuh 15 mg gitu. Kita coba lihat dalam 3 hari terakhir dimulai dari Selasa, angka kecukupan gizi yang ada konsumsi dari makanan sedikit penjelasan bagaimana caranya mencegah anemia. Yang pertama, dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung zat besi, baik itu dari sumber protein maupun dari sumber hewani. Yang kedua, dengan mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Dan yang ketiga, dengan meminum tablet tambah darah pada remaja. Dampak dari mengonsumsi tablet tambah darah yang pertama adalah mencegah anemia. Yang kedua, seorang remaja akan memiliki konsentrasi belajar yang tinggi. Dan yang ketiga, naiknya produktivitas dan juga semangat pada seseorang. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan